Sebagai tuan rumah pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 11 2026, Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Kabupaten Siak sampaikan progres persiapan pada Raker Prof Konir Riau 2024. Selain membahas persiapan kontingen Riau dalam menghadapi ajang PON 21 Aceh Sumut, pada Raker Prof Konir Riau 2024 juga membahas progres kesiapan Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Kabupaten Siak sebagai tuan rumah dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi 11 tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Dumai Indra Gunawan mengatakan, saat ini Kota Dumai tengah mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung Porprov. Salah satunya membangun Stadion Kota Dumai di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Kota Dumai direncanakan mendapat 20 cabur dari 40 cabur yang direncanakan pertandingan. Ini patut bangkit. Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Siak, Husni Merza, mengatakan, Kabupaten Siak saat ini tengah memantapkan beberapa arena olahraga, seperti sepatu roda, sport hall, dan tenis indoor. Selain itu, Pemkab Siak juga tengah melakukan perbaikan di beberapa arena seperti catur, renang, dan termasuk e-sport. Tangkis, pencak silat, karate, taekwondo, sepak bola, menembak, tenis lapangan, tinju, dayung, balap motor, renang, sepatu roda, ketam, kemudian wushu, anggar, panjat tebing, e-sport, dan balap sepeda. Lanjut, next. Potensi venue atau tempat pertandingan. Yang pertama, kita memanfaatkan venue yang sudah ada yang dibangun pada waktu PON ke 18 Rio tahun 2012 yang lalu, kemudian pembangunan venue yang baru, kemudian pembangunan pengembangan dan revitalisasi venue olahraga yang telah ada. Nantinya dari 40 cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang Porprov 11 2026 akan dibagi menjadi 20 cabur di masing-masing daerah Dumai dan Siak. Kemudian untuk upacara pembukaan akan digelar di Kota Dumai dan penutupan akan digelar di Kabupaten Siak. Adi Danila Rozana dan Randy Saputra melaporkan.